Sesaat lagi, Anda akan saksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh ini Wendy kenapa ya? WhatsApp gua nggak dibaca-baca, ditelepon nggak diangkat-angkat, dia kemana sih? Nggak tahu, gua WhatsApp cuma centong doang. Tapi centongnya gitu. Ya Allah, centong. Mana sih dia? Nggak tahu. Dia apa-apa sama dia? Nggak, dia belakangan ini kan ngurusin si linci mulu tuh, si buaya itu. Iya. Ntar dimakan lagi sama tuh buaya. Aduh, kalau Wendy sampai dimakan buaya, buayanya kenyang makan pelawak. Iya juga. Soalnya itu kan kita nggak tahu kan, itu dititipin di sini tapi pawangnya nggak ngikut di sini kan, kita nggak tahu sejinak-jinaknya hewan. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu penanganannya yang benar, ntar malah iya kenapa. Makanya kata Wendy, nggak nih mah jinak pintar katanya. Suruh beli nasi goreng nggak balik lagi. Nggak gitu dong. Ti, katanya mau jemput, mau ya? Mau jemput si Linci, mana ya si Linci ya? Nah iya, masalahnya si Linci kan yang ngurus Wendy. Iya. Iya gak mau diurus sama gue. Lagi diajak jalan, pakai tali gitu loh, sambil jalan gitu loh. Gak ada buaya diajak jalan begitu. Gak ada. Wendy di telepon gak diangkat, di WhatsApp gak dibaca. Aduh gimana? Takut kenapa-napa dia. Yang WhatsApp siapa? Gua. Ya kan tulisan WhatsApp kamu jelek, pasti gak kebaca. Iya sih, gua nulisnya cepet-cepet tadi. Iya. Gua aja dah. Terus gimana? Itu buayanya ya? Buaya apa? Muara ya? Iya, buaya. Telepon teman gua dulu ya. Siapa? Mau mana? Ada si Jelani, anak-anak Muara Angke. Siapa tau di sana? Gak ada urusannya. Kan berarti buaya buaya. Basel duduk dulu aja. Basel duduk aja. Gimana ya? Ya udah, Cipinang dah. Cipinang Muara gimana? Bukan itu. Gak semua Muara jadinya ikrip sama tuh buaya. Gimana sih? Tapi Basel itu buayanya jinak beneran kan? Jinak sih, tapi buaya itu tuh harus ditanganin secara profesional gitu. Gak bisa sembarangan orang loh. Kamu bisa naklukin buaya? Bisa sih. Bisa sihnya beda ya? Iya. Bisa sih. Bisa sih. Emang kalau di rumah pelihara hewan gak? Aku ada hewan 9 anabul tapi udah... Anak bule, semua. Anak-anak bule gitu ya? Iya. Bukan. Charles Hansen. Anak-anak bule. Ngapain dia biar anak bule? Kawin aja belum? Ada. William, Kean William. Adopsi. Russia. Anak bulenya apa? Anak bulenya kucing. Ada Persia, ada Anggora, banyak. Banyak banget. Tapi udah mati semua. Yok, sedih banget. Iya. Berarti udah gak ada sama sekali? Udah gak ada sama sekali. Macem-macem lagi. Ngerti-ngerti banget soal hewan berarti ya. Ngerti banget. Aku juga animal lover. Hewan-hewan apa yang suka ada di jalan? Di jalan. Apalagi kalau pas di puncak, apalagi kalau lagi lebaran. Hewan sentang. Apa itu? Hah? Kecoa kan? Kok kecoa? Kecoa laka. Aduh. Hewan apa yang gak perlu beli? Apa? Gratis dapatkan secara cumi-cumi. Cuma itu. Hewan-hewan apa yang bikin salting? Apa? Cicak. Kenapa? Tiap lewat. Hewan-hewan apa yang ada di Korea? Apa tuh hewan apa? Sarang beo. Sarang beo. Ada di Korea. Hewan apa yang dikit-dikit telepon? Apa tuh? Cicak-cicak di mending. Ya. Hewan apa yang di tempat sampah? Apa tuh? Gajah. Oh gajah? Gajahlah kebersihan. Aduh bisa begitu ya. Aduh. Hewan-hewan apa yang, ikan-ikan apa yang gak bisa berenang? Kenapa gak bisa ikan berenang? Ikan kembung balado. Ya benar. Karena semua udah di balado, di balado juga dia gak bisa renang lagi. Semua ikan kalau udah di balado juga gak bakal berenang. Guys, hewan-hewan apa yang paling sehat? Hewan apa, apa tuh? Lalang kupu-kupu. Kok bisa? Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Aneh itu hewan. Nah, nasi. Ngomong-ngomong soal hewan, ya. Wendy mana? Kenapa? Tadi juga kita cari. Kita lagi nyari Wendy. Gak usah. Ngomong-ngomong soal hewan, Wendy mana? Betul. Nah, Wendy hewan. Bukan, maksudnya ini kan dia minta aku buat ngurusin berkas-berkas penadahan hewan langka itu. Ya. Tapi dianya aku cari-cari gak ada. Dia repot banget sama si Kinci itu. Linci? Iya, Linci. Ini lagi mau dijemput. Ya, di telepon gak diangkat-angkat, di WhatsApp gak bales. Mana dong ya? Ya, jangan-jangan. Gue. Lagian si kakaknya sih bohongin kita. Kenapa? Ya itu kan awalnya kan namanya Linci. Wendy ngira kelinci. Padahal buaya kata gue mah gak mungkin kelinci dah.
Kenapa? Kelinci kan lagi sibuk capres. Siapa? Dua kelinci. Wow. Hei, sinian yuk. Hei, situ enak dibayar, kita enggak. Iya benar, iya benar. Aku kan bayar sama semua paslon. Mbak. Tapi kamu udah lama jadi polisi hutan, bukannya backgroundnya kamu kelihatannya bukan orang yang pas gitu kamu untuk profesi. Kamu model nih, Ma. Iya, apa? Aku tuh dulu adalah atlet gimnastik sama Cheers. Dan Cheers aku juga ex member JKT48. Nah. Aku kira punya usaha jual beli bensin. Kenapa? Panggilan kan Asel. Ah iya itu. Asel. Maaf aku salah. Oh nama aslinya Azana. Azana Shaliha. Shaliha panggilnya Asel. Kamu Cheers juga ex JKT48. Pantesan mukanya tuh family man. Family ya. Dan waktu kamu Cheers gitu, paginya suka puyeng gak? Bukan Cheers gitu, cheerleader yang gini. Maksudnya bari Cheers. Buat juga ginjalnya tiap hari Cheers. Gitu dong. Kamu percaya zodiak gak sih? Enggak sih, enggak percaya. Kenapa? Maksudnya enggak percaya. Aku zodiak aku kan kupu-kupu ya. Enggak ada. Zodiak itu, aku enggak percaya. Kenapa? Gak percaya, tapi kakak zodiaknya apa? Aku Scorpio. Nah Scorpio tuh biasanya orangnya tuh kayak labil gitu sih. Nah berarti kan? Percaya dong. Pak, katanya gak percaya tapi suka ngebacain orang zodiak orang. Coba aku coba. Sagittarius. Sagittarius buaya sih. Orang aku anjing kan tadi. Gitu kan. Bener, kamu apa zodiak? Pak, setuju kalau Sagittarius gak pernah serius ya? Iya. Playboy gitu gak sih? Iya bener. Karena kan Sagittarius awalnya sangat gigih tapi tak serius. Aduh. Oh gitu. Iya. Dari situ. Kamu apa? Aku Capricorn. Oh Capricorn. Januari. Iya Januari. Minuman berarti itu ada yang ngerasa. Capricorn. Sorry. Yang coloknya di depan. Iya bener. Bisa besti tuh Capricorn. Kalau Sio, Sionya kan dia kan blood listrik nih. Kamu. Ada. Aku Libra. Libra. Oh Libra orangnya. Selain gatel, centil dan suka godain laki-laki tuh aku. Biarin dia aja yang nilai. Kamu gak usah bacain. Gemini. Apa? Libra gimana Libra? Libra orangnya penuh pertimbangan. Pertimbangan. Suka party. Kenapa tuh? Jam 11 malam baru keluar. Dengar-dengar sih kayak gitu ya. Keras kepala. Oh, kamu katanya pernah cedera? Iya, aku cedera hidung sekarang masih ngebekasnya. Hah? Amanda? Patah. Jadi aku tuh pernah dibilang kalau aku... Jangan terlalu deket lu, ngapain mau liatin. Lihat ini. Lihat aja gak usah ngurus. Iya kan, tulangnya kan? Sayang. Ya enggak sayang, harusnya kan lurus. Harusnya lurus. Aku juga taat. Kalau pipinya remuk nih. Dibedain. Jatuh. Ke sikut, jadi aku lagi ngelempar orang. Dia ke sikut, sempat geser. Berdarah gak pas? Ngapain kamu ke sikut? Bukan ke daerah sikut. Daerah sikut. Dia ke sikut, dia ngelempar Ibrahimovic. Pak jadi cheerleader itu lagi dari apa? Tapi kamu... Katanya kamu tahu kenapa alfabet itu ada 26. Ya, ya benar. Ya, gimana? Katanya kamu tahu. Kepada. Ya. Suara Wendy enggak sih? Iya, suara Wendy benar. Iya. Iya, benar. 26 huruf kenapa kok? Jadi kalau dari ajaran mamaku kenapa alfabet cuma 26 huruf karena 25. Ini peduli nih. 25. Eh, lebih penting. Karena 25 itu cuma nabi dan rasulnya yang wajib kita ketahui. Oh. Iya. Kenapa, Bu? Rambutnya kayak sampul Barbara. Lombang. Bagus tahu. Lombang. Kayak ikan Barbara. Yang ini bete kan bisa dilaporin. Jenny lu. Jenny. Rosmalina. Ini Pak Wendy, saya cari-cari gak ada, di kandang juga kagak ada, hilang. Ini Pak Wendy, Pak. Ya timbang masalah baju sobek aja lu panik banget. Tapi kan dia lagi megang si buaya itu. Gak mungkin si Lingci tuh jinnya. Jangan-jangan tadi Wendy teriak-teriak itu sebenarnya dia minta tolong. Iya. Gak apa-apa dia teriak-teriak lagi sama bininya, noh. Iya. Yeah. Oh. Kan saya, kata saya juga apa bener kan. Berarti selama ini seragamnya Wendy baju menyusui ya. Hahaha.
Bajunya musuh friendly. Jangan-jangan Wendy kenapa-napa ini. Ya udah kali ini aja langsung aja untuk segmen ini kita histeris takut ya. Ya, oke. Okay. 1, 2, 3. Silakan. Izin Pak, mau makan Pak? Boleh. Oh, siap. Pesanan seperti biasa. Oke. Berapa menit? 3 menit. Oke. Siap. Makanan jadi dalam waktu 3 menit dari sekarang. Bagus. Siap. Siap. Orang lagi lemes digebrak pintu. Halo Medret, kayak cecak temen gue ini. Siap. Ini. Siap salah. Aduh, aku lemes banget. Mood swing banget lu ya. Aduh. Duduk dulu. Aku lagian gimana sih kan lemes-lemes begini kan kita mau lanjut kerja. Iya, aku belum makan. Udah gua ambilin makanan. Aku enggak, soalnya aku enggak punya duit. Aku kan lagi syuk. Hei, bantuin dong. Hei, bantuin dong. Bantuin itu. Syuk. Syuk. Kenapa lu, Ki? Aku lapar, Pak Dika. Aduh, pengen makan. Enak, tapi ada bapak, men. Gimana? Iya. Oh, siap. Pak, izin bapak. gimana? Biar dia aja ini, Pak. Lebih baik nanti makanan saya antar ke ruangan bapak. Oh, karena what? Situasi di kantin agak kurang aman buat bapak. Okay. Oh, lapar, Pak. Lapar. Lapar. Hati-hati, Pak. Ada level. Ya, kenapa sih lo? Aku belum makan dari pagi, kita kan banyak tugas. Ya, ya makan aja, tinggal makan, kenapa sih? Duit aku tinggal segini tuh. Hah? Ki, lu gak usah khawatir, Ki. Gua punya solusi makan enak yang ngenyangin tapi gak bikin kantong jebol. Cuman 2.500. Serius? Hah? Serius. Maksudnya zaman sekarang ada yang 2.500 tapi ngenyangin? Geng, gak percaya. Siap, ntar. Gak usah, langsung berangkat aja. Kalau mau dari bawah langsung berangkat. Kesel banget. Pake mendek dulu. Ape makan ke bawah dulu. Keselin juga dia begitu mulu ya. Ini dia, Sarimi Rasa Iga Sapi. Wow. Mantap itu. Pak Dika, aromanya Sarimi Rasa Iga Sapi benar-benar enak banget, menggugah selera. Maaf Niki, lu kan tadi pesan air mineral doang. Nah yang ini, Sarimi Rasa Iga Sapinya buat aku aja. Ya, gak apa-apa tau. Kok gitu? Ya, oh, ya, daripada iya. Gue yang pingsan, ngebopongnya lebih susah. Iya, iya benar-benar. Tapi tenang aja, Ki. Tenang aja. Gua masih ada satu lagi kok. Oh, alhamdulillah. Siap. Siap. Makasih ya. Makasih Pak Dika. Baik banget sama Pak Dika. Nah, boleh aku makan yang ini? Boleh. Eh, tapi bentar. Benar kata Surya, lu air mineral aja deh. Ya. Soalnya gua juga lapar nih, belum makan. Nah, siap. Makan. Dari tadi sibuk ngawal sama Pak Wenas tuh. Ya, ya sih, dari tadi pasti gendong orang terus ya kamu. Iya. Capek banget. Buat gua dulu ya. Pingsan lagi aja. Ya enggak. Tapi enggak ada yang gendong. Bumbunya gurih pol, rasanya nampol. Sarimi Rasa Iga Sapi nendang terus enaknya. Udah gitu Sur, udah enak, harganya cuma Rp2.500 Sur. Ya bener. Jadi bisa diandelin di segala suasana. Nah, mulai saat ini juga Sarimi Rasa Iga Sapi bakal jadi makanan favorit aku. Kalau kayak gitu mah mending aku beli sendiri aja Sarimi Rasa Iga Sapinya yang banyak buat stok di rumah. Awas ya, jangan pada minta. Yeah. Ntar, tapi telepon dulu, minta cairin lagi lah. Sarimi Rasa Iga Sapi. Harga 2.500, enaknya nendang terus. Si muda enggak apa-apa lu jadi buaya. Ntar umur 30 mah tobat dah. Iya. Serius gitu ngejalanin hubungan. Iya. Iya lu ah. Udah banyak dosa lu ah. Sedih Wen. Enggak apa-apa. Sedih lu mau berpisah enggak apa-apa. Ini siapa? Terima kasih Anda telah menyaksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh